kita mau absen dulu ya. Kita mau absen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya agak lucu juga lihat. Kesannya. Soalnya sih kan udah lama kumpul. Kira banyak lupa ternyata ya. Ini kan juga lupa. Pelakunya kan dulu jadinya sekarang teman-teman yang dulu ketemu bisa ketemu lagi baju. Tadi kan ada cewek-cewek yang tengah nanti dulu deh, yang sebiasa kesannya kaget aja pertama kali di tag di pet sama Ana itu langsung banyak banget yang di tag, tapi alhamdulillah akhirnya bisa ketemu sama teman-teman SMA 1 ada dari IPA, IPS, bahasa, semuanya bisa kumpul walaupun nggak semuanya, cuman alhamdulillah. Terima kasih buat Amal, buat Gadi, Maisha, banyak banget kan yang sudah berubah termasuk saya, gue ya dekil-dekil kayak cowok kan, alhamdulillah udah cewek kan. Yang masih yang lembeng-lembeng udah berubah belum? Ya supaya lebih sakit mungkin pertama jaga pergaulannya entah awak kerja dan mandi. Sekarang ya? Oh iya iya benar-benar cowok sama cewek ya, tapi kita akan mencari cowok-cewek yang dulunya pernah menjadi pasangan. Dijelaskan oleh Aman. Oke, peraturan gamesnya adalah kita cobakan ke Gandhi dan saya ya. Ayo, Gandhi ke depan, sama aku. Sekali kapan-kapan punya mantan kan? Ayo. Dan kita akan melihat apakah masing-masing mantan kekasih ini masih normal lagi, masih kompak ya. Masih ada sisa-sisa chemistry. Nah, 1, 2, 3, bro. Oke, tepuk tangan buat Bang.
terima kasih buat teman-teman yang sudah mengkoordinir kegiatan ini. Semoga kedepannya kami tetap bisa berkumpul lagi, lebih sering, dan kedepannya lebih sukses terus buat lulusan bisa berhasil. Terima kasih buat teman-teman yang bisa kumpul pada hari ini. Semoga tahun-tahun kedepannya kita bisa kumpul lagi. Semoga tahun depan kita semua udah nikah. Amin. Mungkin lebih sering kita bisa silaturahmi sampai nanti kita tua udah punya anak, punya cucu, tetap masih bisa kumpul. Terus kalau bisa sih datang semuanya gitu, nggak harus di SMA tapi di tempat lain juga kayak gini, tapi semuanya bisa kumpul. Pertama saya ucapkan terima kasih pada seluruh teman-teman baik yang menjadi panitia maupun hadir di sini karena sudah menyempatkan untuk silaturahmi. Dalam silaturahmi ini banyak sekali faedahnya, salah satunya menambah umur dan rezeki. Kalau berarti kalau kita punya hutang nanti bisa menambah lim hutang. Sampai bertemu di Jumpa Misa 2009 berikutnya. Jadi yang pasti bakal ada invitation selanjutnya. Oke, okay. See you.